Petugas Polisi Pamong Praja di Wewogan ku TNI jeung Polri nertib kena sejumlah hing baliho anu dipasang di sepanjang jalan di Sebudeureun Kabupaten Sumedang. Dina nas-nasna eta kagiatan panertiban baliho serta spanduk teh dilakonan dumeh omberna geus pungkas sarta anu teu boga izin tapi ka dierong meujehna diturunkeun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang nurunkeun sajumlah hing baliho anu dipasang di lulurung jalan di Sabudeureun Kabupaten Sumedang. Eta baliho jeung spanduk teh ditartibkeun lantaran geus beak omberna atau kadaluarsa sarta henteu boga izin. Satuan Polisi Pamong Praja diwewogan ku TNI jeung Polri memeres baliho jeung spanduk anu dipasang di lulurung jalan sarta memeres baliho anu prak-prakan masangna teu luyukan aturan atawa teu boga izin. Lianti nurunkeun baliho jeung spanduk anu kadaluarsa sarta henteu boga izin, petugas ge nurunkeun sababara baliho Habib Rizik Sihab atau HRS di tempat umum anu henteu boga izin. Di penertiban bukan hanya HRS ya. Jadi penertiban reklame ini kami di pemerintah Kabupaten Sumedang ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Kemudian kami melakukan koordinasi juga dengan Pak Dandim, kemudian juga dengan pihak Polres yang waktu itu dihadiri oleh Pak Kapal Ops. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan Pak Danjon 301. Jadi kami melakukan penertiban terhadap seluruh reklame baik yang sifatnya komersial dan reklame yang non komersial. Kasatpol PP Kabupaten Sumedang Bambang Rianto ngejeskin, pihakna nertibkeun baliho anu kadaluarsa sarta sawatara baliho gambar pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Sihab. Pangnakitu eta baliho tur spanduk pimpinan FPI teh henteu boga izin pemasangan. Diki Guntara, Bandung TV.